Good morning. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau sarapan ala orang-orang Swiss. Kalian penasaran kan? Oke. Lihat ini ya. Sekarang pertama kita harus bikin kopi dulu. Orang-orang Swiss ini masuk di sini, mereka rata-rata semua pada minum kopi alias kopi epic. Sebenarnya saya nggak bisa minum kopi, tapi saya mau coba. Nah, kopi udah jadi. Sambil nunggu ini agak sedikit dingin, sekarang saya mau merebus telur. Makan telur juga, ini salah satu tradisi orang-orang Swiss ya. Well, sambil nunggu telur rebusnya matang, saya mau ke meja, mau nunjukin ke kalian semua apa sih yang ada di meja ini. Keng. Tara, ini dia sarapan orang-orang Swiss ya, biasanya. Tapi ini sih banyak banget guys. Tapi saya nggak akan makan semua sih. Tapi saya akan nunjukin kalian semua apa aja sih yang spesial. Nah, saya akan jelasin di sini. Oke, di sini sudah ada kopi yang tadi saya buat. Di sini ada susu, ada juga orange juice. Di sini susunya saya pilih susu kacang kedelai karena saya intoleransi. Lalu adalah juga orange juice. Yang spesial nih guys, yaitu rotinya. Ini roti ini namanya Zopf ya. Bentuk dan teksturnya hampir sama seperti Laugenbrot atau pretzel. Tapi kalau Zopf ini agak empuk sih dalamnya dan teksturnya pokoknya lembut banget. Roti ini konon katanya cuma dimakan pada hari Sabtu dan Minggu pagi aja. Jadi itu dia yang bikin spesial. Terus juga ada Kipfeli atau croissant ya. Nah, biasanya nih mereka dimakan dengan pakai butter, pakai konfitur atau pakai madu. Sesuai selera sih. Dan juga di sini ada juga muesli, salah satu makanan spesial mereka. Saya akan campurin juga di sini, saya akan tuang. Dan saya akan campurin sama susu. Jadi susu kacang kedelai juga ya. Well, teman-teman, sekarang saya mau coba makan roti Zopf-nya atau bahasa Indonesianya roti kepang ya. Nah, saya sukanya sih di apa namanya roti ini pakai butter. Gampang banget, cuma diolesin. Terus saya lebih suka pakai madu. Dan ini madunya madu hutan. Rasanya enak banget. Kalian bisa bandingin sendiri deh rasa madu biasa sama madu hutan ini. Dan ini enak banget. Anggota, terus selamat makan. Seperti yang saya bilang tadi, Zopf ini memang bentuknya sama kayak Laugen atau pretzel bread, tapi teksturnya tuh lebih lembut, lembut banget. Kalau untuk kopi sih,
terserah kalian mau pakai gula atau tanpa gula, pakai susu atau tanpa susu. Tapi kalau saya lebih suka pakai gula, agak manis. Lalu saya mau makan muesli. Saya kan tahu dong kalau muesli biasanya dicampur sama susu. Saya campurnya pakai susu, kacang kedelai atau soya milk. Lekker. Sekarang telur rebus ya. Nah ini dia telurnya udah saya kupas. Tapi biasanya kalau orang-orang Swiss itu makan telur rebus, dia menggunakan ini guys, seperti penyedap rasa lah ya. Cuma di apa sih, dituangin gini. Udah. Di sendok. Pakai sendok. Kalian lihat kan, telur setengah matang. Jadi rasanya enggak hambar kayak, karena pakai penyedap rasa jadi ada gurih atau agak sedikit asin. Saya suka banget sih. Well, teman-teman, pada dasarnya sih sarapan atau breakfast di Swiss hampir sama ya, sama kayak breakfast internasional. Semua ada buah, ada roti, ada konfitur atau jam atau honey atau semuanya ada. Cuma yang membedakan adalah cuma roti ini aja ya, roti soft sama kifli atau croissant, dan itu dimakan cuma weekend aja, Sabtu dan Minggu, dan juga sama telur rebus. Mereka tuh hampir setiap weekend, memang setiap weekend sih makanya cuma itu aja, dan itu harus ada. Makanya kalau kita ke toko roti atau bakery, itu semua weekend yang paling pertama habis adalah roti ini, sop dan kifli. Jadi kalian tahu dong perbedaannya sekarang. Nah, gimana menurut kalian? Sarapan saya pagi ini banyak banget atau biasa aja atau banyak aja? Tapi kalau sarapan ini sih saya nggak mau makan semua. Yang penting untuk weekend ini saya udah nyobain roti soft ini, terus kifli sama muesli dan telur rebus. Karena kalau makan semua nggak sanggup. Pasti kenyang banget. Well, teman-teman, itu dia sarapan saya pagi hari ini. Sarapan ala Swiss atau sarapan ala orang Swiss. Nah, kalian udah tahu kan sedikit banyaknya gimana. Semoga kalian terhibur dengan video saya hari ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya mau lanjut makan lagi ya. Bye.